Perang yang melibatkan Israel dan Palestina masih terus berlangsung sampai saat ini. Intensitas perang semakin meningkat setiap harinya. Sampai saat ini, sama sekali belum ada tanda-tanda yang menunjukkan perang akan segera berakhir. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Sabtu 20 Juli 2024 yang memperlihatkan aksi sekelompok tentara Israel menyerang kota Huwara di selatan Nablus. Sebagaimana yang diketahui, sebagian wilayah Nablus berhasil diduduki oleh tentara Israel setelah bertempur dengan pejuang Palestina. Di kota ini, tampak orang-orang Israel menghadang dan membakar kendaraan serta properti warga Palestina. Peristiwa ini tentu membuat warga Palestina yang masih menetap alami kepanikan yang luar biasa. Selanjutnya, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban ataupun total kerugian yang didapatkan Palestina imbas dari serangan sekelompok tentara Israel ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.